banyak. Belakangnya berapa? 8, yang kunci. Sudah. Yang buka liman ada berapa kontes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk warga Malaysia, warga Indonesia yang ada di Malaysia, di Johor Bahru, di Malaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, dan juga seluruh Malaysia lainnya. Dan juga tak terlupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sesama buruh migran Indonesia yang ada di Malaysia, TKI Malaysia, TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Ampang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Terima kasih banget atas dukungannya selama ini ya. Ini mohon maaf karena saya jarang upload itu karena ada kesibukan ya, karena kan sekarang saya membuka usaha kecil-kecilan gitu, jadi nggak sempat untuk kadang-kadang sibuk kerja karena kan sibuk usaha lah gitu, mencoba usaha mandiri kecil-kecilan di kampung. Terus bang, permitnya? Ya permitnya nggak apa-apa karena masih panjang juga, masih lama permit saya, mungkin lama lah saya, mungkin insya Allah balik ke Malaysia ataupun nggak, nanti kalau memang usaha sudah jalan dan cukup menghasilkan mungkin saya nggak bakalan ke Malaysia lagi ya teman-teman ya. Tapi tenang teman-teman, saya tetap akan membahas masalah pertikaian Malaysia dan juga tetap membahas masalah apa yang ada seputar tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Dan juga tetap lupa juga saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Jepang, TKI Singapura, TKI Korea, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Lebanon, TKI Oman, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Ini ada info yang cukup menarik ya teman-teman ya, ini dari masalah, nah ini saya recommended juga ini karena dari akunnya Viral Media Johor. Media Viral Johor atau gitu ya. Dalam beberapa kali ini saya sempat melihat gitu di postingannya di Facebook, di Instagram gitu ya. Ini ada dari akun apa tuh, dari adminnya Viral Media Johor ini, dia memposting baru-baru ini di MB Johor, Majelis Bandaraya Johor gitu, MBJB kali ya. Itu dia marah-marah karena counter immigration banyak tutup. 13 counter immigration tutup di Johor ya kan. Yang buka cuman ada berapa counter saja. Dan kebetulan kalau kita apa ya, operasi mendadak sidak gitu ya kan. Operasi sidak gitu dari MB Johor gitu ya teman-teman ya. Dan MB Johor ini dia mengamuk, katanya immigration main-main dengan saya ya. Tapi memang benar ya. Bang, abang kok membahas masalah Johor terus, kok nggak bahas di Kuala Lumpur? Ya sebenarnya sih di Kuala Lumpur ya sama saja, apalagi di ibu pejabat immigration yang ada di Jalan Duta itu, itu cukup semrawut ya teman-teman ya. Immigration di sana padahal kan di ibu kota gitu, Kuala Lumpur. Nah sedangkan ini di Johor Bahru sedikit saja itu maka di komplain dari MB Johor sebenarnya dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBK Dewan Bandaraya Kuala Lumpur seharusnya ya kan yang mengkomplain ataupun memberi dukungan gitu kepada ibu pejabat immigration yang ada di Jalan Duta gitu ya teman-teman. Kita tanpa berlama-lama lagi, oke, kita tonton reaction-nya nanti teman-teman, dan juga saya nanti malah mengaur-ngaur gitu ya kan, datang membahas masalah immigration. Ini saya bahas immigration Johor, Johor Bahru ya. Oke lah, check it out. Nah ini ya teman-teman, kita lihat. Cikgu main-main ni saya lah. Belakangnya berapa? 8, dah kunci. Sudah. We'll be right back.
diambil dari videonya viral media Johor ya teman-teman ya. Ini abang-abang kok abang bahas masalah di Johor terus nggak bahas masalah Kuala Lumpur, kayak Kelantan atau Terengganu ya. Sebenarnya saya pengen saya bahas semua ya teman-teman di setiap negeri. Cuman yang saya tahu ya yang adanya di negeri Johor gitu yang cukup viral karena saya juga lama tinggal di Johor. Jadi pas kebetulan ada salah seorang dari penggiat konten kreator juga di Johor Bahru itu merupakan teman saya juga. Jadi terpaksa saya ambil dari teman saya juga ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ini kalau di channel YouTube-nya itu Media Viral Johor atau di Facebook-nya juga ada sama Viral Media Johor, silakan teman-teman berkunjung ke sana ya untuk bisa teman-teman melihat-lihat gitu aktivitas-aktivitas warga-warga Johor ataupun apa tentang baik itu tentang lawak tentang apa untuk negeri Johor itu cukup ada di sana semua ya teman-teman ya. Silakan di follow ataupun di subscribe channelnya teman-teman ya. Ini ada anak-anak saya main umang-umang, tahu teman umang-umang kan yang kayak kepiting-kepiting yang di pinggir-pinggir itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya karena saya ada keperluan mendadak dan kebetulan di luar sudah ditunggu kita untuk pergi jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adio. Lah kayaknya bapak.